Jadi geyer jadi saya. Berkeringat ini Bang Wildan. Habis nyepaket. Iya. Denyutin ya. Apanya? Wah, iya kenapa ini? Kena pisau kemarin di bahan basi. Oh. Rusak selalu. Iya. Itu nggak jadi winter pun. Nah, nih. Siapa namanya? Siapa namanya? Halo. Halo. Dadah. Siapa namanya? Dino. Dino Saputra. Telat ya ini ya Bang Wildan ya. Enggak apa-apalah. Hati-hati enggak usah buru-buru. Nyantai aja. Yang penting selamat, yang penting nyaman buat tidur Pak Rohadi. Betul Pak Rohadi. Ya ketua ya. Enggak usah kenceng-kenceng, yang penting nyaman buat tidur. Panjang warung terus minta. Buat bayaran ya, Pak. Namanya Aspemo. Apa? Aspemo. Aspemo. Asal peak modom. Ya kan? Aspemo. Aspemo asal peak modom. Artinya apa itu Bang Wildan? Asal duduk modom. Oh. Aspemo. Iya, spes ini aspes. Coba Pak nanti dihitung ya, kalau tidur dibangunin ya. Karena ini paling 1 kilo sudah tidur. Jadi namanya apa itu lah. Iya. Apa yang modom? Apa itu duduk? Oh iya. Modanya modom. Apa yang modom? Barang Pak Samsul di bawah Mas Rudi ya. Bagus ya, bagus nanti. Pak Samsul. Ya, permisi. Hati-hati ya. Pak Samsul ya. Mohon doanya ya. Amin Pak, semoga lekas sembuh. Pak Ketua, permisi. Hati-hati ya Pak Samsul ya. Oh, iya. Mantap itu Pak. Namanya apa itu Pak? Bukan. Nggak tahu tadi apa Pak, tadi lupa namanya tadi. Dari Trenggalek loh itu. Lek satu gini undi. Ya. Lek dua undi. Oh iya, sekarang gini tak kasih pertanyaan. Kalau satu keras, tapi kalau dua empuk. Keras. Kalau satu keras. Atos. Keras, tapi kalau dua empuk. Apa ya? Apa itu? Apa Pak itu? Enggak tahu itu. Kenapa kita mesti saru itu dah? Endah. Itu gendul. Enggak bisa. Lah nek gendul satu ya empu anek dua kan gendul-gendul. 100 untuk Pak Agung. Ya. Keluar miring maksudnya miring. Keluar miring maksudnya miring. Waduh, apa itu Pak? Wow, kancing baju ya. Mau tahu yang ngeyel? Gini.
Intinya dari Ponorogo ya? Iya. Udah, ya. Coba, Pak. Pak Mamat, hati-hati ya. Semoga lancar, selamat sampai Medan. Hati-hati ya, Pak Radi. Hati-hati, Bang John. Hati-hati ya, Pak. Semoga lancar, selamat Medan. Hati-hati, Pak, semuanya. Ye, namung hiburan, Bu. Pak Samsul di mana nih? Wow, Pak Samsul di belakang. Hati-hati, Bang John. Ya. Sudah semuanya Pak Mamat. Ya udah kalau gitu saya jalan dulu. Ayo. Enggak berani Pak Mamat, kualat nanti. Kualat. Hati-hati ya Pak Mamat ya. Ya Mas ya. Oke. Jalan lancar, selamat. Mas. Sampai Medan. Bang Wildan. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya, Bang. Enggak usah kenceng-kenceng kalau lari. Iya. Sampai aja. Enggak ikut Pak Juraimi? Enggak. Mas Dedi enggak ikut? Dadah dong kalau gak ikut. Ya, hati-hati Pak Mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Nopin 270 diberangkatkan menuju kota Medan. Semoga lancar, selamat sampai di kota Medan. Banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Suasana sore hari ini cukup lumayan ramai di full bis ALS Yogyakarta. Waloh, nggak mau ya. Siap, driver. Oke, dari? Tambun. Tambun, Bekasi. Alhamdulillah. Nih, ada fansnya Pak Ketua. Ya, ini adiknya dari Tambun. Jalanin sama Pak Ketua, agak cuma video. Nggak takut kalau Pak Ketua merepet? Suka marah ini Pak Ketua. Iya, jadi artinya di Pak Ketua tinggalnya. Nggak kesana dulu. No, Bun. Ya, Ibu ada di sini juga. Oh, adik komplit di dalam. Ini liburan atau bagaimana ini, Ibu? Liburan, sama keluarga. Wah. Dari Tambun ya Bang ya? Dari Tambun, Bekasi Timur. Mantep ya Ketua ya. Gak nyangka kan? Gak nyangka. Tapi harusnya singgah dulu ya Ketua ya? Iya, ngobrol-ngobrol. Kita sudah tahu kantornya Pak Ketua. Iya. Ini itu tangannya MPR. Biar gak merepet. Lala, Ketua, Ketua. Ini bahaya ini. Ini. Makasih. Obat merepet Ketua. Biar tensinya turun. Turun. Sekarang tensi kalau Pak naik, obatnya bukan kapsul. Apa? Efek. Ketua ini tadi malam sudah dapat. Sekarang dapat lagi. Wah, ini adik sampai tidur. Ya, ini ibunya. Ini adiknya kayak namanya siapa ini? Noval. Noval. Oh, adik Noval. Berapa? 4 kali. Mantap. Yuk foto bentar sama Pak Ketua. Iya. Pantai Gunung Kidul asik nggak mas? Bersih. Bersih ya, bagus ya. Kalau ke sana itu harusnya sore, pas nggak pasang, pas air surut bisa main. Oh, gitu. Karangnya banyak banget, bagus. Mantap. Nanti masuk vlog saya nanti. Ya, langsung tayang nanti. Nanti di akhir video hari ini nanti. Nanti tayang nanti. Paling jam 9-an malam paling. Ya. Oke. Jadi besok 378 nih. Besok 378. Oh, iya.
seneng ya bang. Kalau sini, pokoknya kalau ke Jogja silahkan mampir, singgah di sini. Udah kita anggap semuanya keluarga di sini. Nanti malam ada orang Trenggalek, datang jam 8 bang. Itu sama Pak Ketua satu bantal kemarin. Bukan Trenggalek, oh iya Trenggalek tidur satu bantal. Ini yang dari Kerawang? Oh Kerawang iya, itu ada juga. Ada tadi malam. Dua tamu kemarin tadi malam. Banyak hari Selasanya libur. Libur ya. Libur lagi ya, benar-benar. Pak Ketua kanan kiri isi semua ini. Tadi malam dapat. Karena dapat. Dapat obat. Obat kalau berapet pun. Aduh. Saya pernah jumpa Mas Fajron di kali sempat satu kejadian. Gitu ya. Oh. Iya ini barusan berangkat. Ini masih nginep di sini atau? Kita nunggu kabar dari adik dan bapak Om. Oh iya iya iya. Di bakal merah juga. Oke ya, teman-teman ya. Ini saya akhiri video siang hari ini ya. Fans Pak Ketua hadir di Pulbisa ILS Yogyakarta dari Bekasi. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Ayahnya Bang Jay. Iya. Ayahnya Bang Jay. Terlihat di jalan kaki. Iya. Bang Jay-nya nggak. Bang Jay-nya baru di Citra dilancar ngerjain. Oh iya tadi lewat depannya. Itu masuk aja di situ ada Bang Jay. Iya betul. Kita dilancar. Hati-hati ya Ibu ya. Terima kasih. Wow, ada belakang juga Bapak Ibu. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Mas, ya, monggo. Oke. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Wah, orang banyak juga punya. Ternyata Pak Ketua di mana-mana banyak yang kenal. Ke sini cuma mau jumpa Pak Ketua ngajak foto bersama. Kasih epeng. Dari Jakarta itu gimana?